What the heck? Wah gila sih. Ini ade banget guys. Anjay, gila cok. Global is the best ngentit super HD. Jelas banget tulisan belakangnya guys, 8 bit. Trailer elite, in game sulit. What's up? Bro, lapar sini ketemu lagi bareng gue Swen dan welcome to P. Gimana kabar kalian? Anjay, gue siapa lagi kalau bukan Sabun People yang Budi. Min. Pasti gue selalu mendoakan semoga kalian yang udah hadir di sini semoga disehatkan selalu dan dimudahkan rezekinya kita semua sekeluarga. Amin. Akhirnya guys, selama udah 6 tahun lamanya gue nggak membikin konten PUBG versus FF. Dan sekarang sudah waktunya kita untuk kembali lagi di konten ini. Konten di mana yang anak PUBG, yang Sabun People gua nanti-nantikan dari kemarin. Bang, mana? Kalau nggak PUBG versus FF? Wah, nggak asik loh, Suhen ngentit. Tenang. Ini udah gua reaction, Jing. Makanya gua mau lihat nih, jumlah like-nya gimana kalau PUBG versus FF. Apakah masih stay enjoy kayak biasa? 4000 like deh. 4000 like target. Like kita kalau itu seperti biasa, tunjukkan. Kalau Rami gue tembusin part 40, 41, 42 sampai 100. Jangan lupa like di bawah dan buat kalian adik-adik yang belum subscribe, yang bawa langganan di channel ini, tenang. Lagi-lagi abang bilang ke kalian nggak nyedot pulsa lo kalau lo subscribe channel ini, Jing. Waduh, guys, ini masih awal loh, masih awal. Tapi nggak apa karena sangat bagus, gas. Musiknya indah banget. Pembukaannya sangat easy mental. Wah, anjay, ini apaan anjir? Wah, entar dulu guys. Sebelah game FF, sebelah lagi game PUBG. Anjing bisa gitu, cok. Wah, gimana nih? Wanjay, keren banget cok. Widih, kalau ini keren guys. Tapi ini player luar ya. Roasting Free Fire. Ini yang gua demen bang. Gak sia-sia lu gundul bang, gas. Ibarat semut sama gajah, Free Fire itu semut ya kali. Mapnya kecil banget. Yang main itu kumpulan semut kali ya. Anjay. Judulnya aja Free Fire. Seharusnya senjatanya tuh banyak. Tapi kok ini terbatas. Mendingan ganti nama aja jadi Need Fire. Ini si botak kenapa? Bukan gue yang bilang ya bang. Sepertinya itu bocil FF sudah dipastikan. Ibarat balap lari, Free Fire itu pasti juara akhir. Udah grafisnya jelek, lambat lagi. Makanya dijulukin game 8 bit. Triple kill. Garena Ciduk 976 ribu lebih akun pengguna cheat auto headshot Free Fire. Sekali lagi gua ulangin, cheat auto headshot Free Fire. Buset, udah auto AI masih aja pakai jalan singkat diembat. Diembat nggak itu? Udah auto AI masih pakai cheat juga. Gua nggak habis pikir sama player FF. Maksud lo apaan? Mending lo daripada pakai cheat auto AI, mending lo nyari cheat bikin game lebih HD. Nah, itu lebih bagus. FF, ini apa lagi nih? Anjay. Gua tahu niatnya nih kayak bikin sinematik gitu ya, guys. Tapi lo lihat ada yang geter, cok, di bagian ini. Bannya lo perhatiin. Bannya, cok. Bannya kenapa kayak gitu, anjing? Si anjay. Wanjay, dibalas dengan PUBG. Tauran PUBG dan FF, guys. Gila rame banget guys, gue udah pernah reaction ini dulu kayaknya, gak salah gue ya. Beda dunia woy, ya.
Bukan gue yang bilang ya, bukan gue yang bilang. Bukan gue yang bilang. Apa ini, Cok? Anjing. Gue demen banget nih. Itu apa anjing, blok? Itu apa? PUBG XFF. Kasian banget gua mana KFF guys sampai segitunya. Nah ini gua demen nih kalau trailer kayak gini guys. Widih. Wanjay, HD banget cuk. Gila, gua demen banget lo sama trailernya ini coy. Tuh, lo lihat tuh. Boleh-boleh sih kalau trailer ya. Gameplay, nah ini. Di bagian ini yang agak ngedown gue. Trailer elit in game sulit. Bukan gua lo ya, bukan gua yang bilang. Gua enggak pernah ngatain FF. Gua diem aja, udah banyak yang ngatain. Ngor. Gimana Ngor? Sehat? Masih terus membela game lo itu? Ya enggak apa-apa juga gitu ya. Konten gua enggak habis-habis kalau gitu. Anjaynya apaan, Cok? Anjay! Ini alat-alatnya, coy. Bisa gitu, anjing. Boom! Jai! Anjing! Keren banget, anjing. Setiap ada spray down itu, monitor dia tuh bergetar gitu, guys. Mungkin kalian wajib coba juga di rumah kayak gini, guys. Kalau enggak, monitor lo kapan rusaknya, ya kan? Inilah alasan kenapa Free Fire tinggal hitung mundur untuk menjadi game yang sepi, cuy. Alasan pertama, banyak developer-developer yang udah berpikir untuk maju, cuy. Contohnya, seperti Genshin Impact dijadikan anime, COD yang mungkin Warzone udah dijadikan game mobile. Ya kita lihat gameplaynya dari Free Fire ya gitu-gitu doang sampai detik ini, cuy. Sebenarnya kalau kita lihat ya, game Free Fire itu agak dilema loh. Kalau misalnya dia pengen meningkatkan grafiknya, mereka akan saingan seperti game-game yang udah mantap jiwa seperti Apex Legends, Battlefield, atau mungkin CODM, dan bahkan game lainnya, cuy. Tapi kalau mereka akan stuck di grafik-grafik atau gameplay seperti itu doang, ya lama-lama mereka akan paham kalau game mereka akan ditinggalkan, cuy. Wah, bang, loh, yang enggak, cok, itu beda. Di mata kita, FF itu emang burik, tapi di mata mereka itu sesuatu yang sangat HD. Contoh, Congor Sarden. Mantap, ada bekas bannya lagi. Apa lagi nih? What? Collab kah? Oh, nggak editan kayak ini, guys. Andai kalau itu beneran, pasti gua langsung comeback FF tuh, kan? Lagi-lagi udah pensi tuh, kan? Lagi-lagi udah pensi. Tapi yang ngono tuh nggak terima. Kalau di bangga FF udah sepi, nggak terima dia. Wait. Ntar dulu guys, ini FF, serius kah? What the heck? Waduh, ini mah GTA 5 anjing, bukan FF cu. Tapi dibuat, wah gila sih, the best banget cu. Ini baru namanya FF Max. Hadi banget coy. Wah gila sih, ini adik banget guys. Nggak ngotak anjing grafiknya cok. Tapi jago sih. Tapi jago sih ngeditnya ya guys. Ini versi mod ya, GTA 5 dimodifikasi lagi gitu guys. Suara-suaranya itu mirip loh.
dari karakter-karakternya itu semua diikutin kayak FF banget, coy. Lo lihat pas warnya, lo lihat tuh. Beneran enggak tuh? Mirip FF. Gua sayang ini ada bocil FF, ntar minta ke mamanya. Ma, FF Max udah HD. Nah, ini apa lagi nih? Anjay, gila, cok. Global is the best ngentit super HD. Anak FF udah makin bangga hidupnya. Ini apa lagi nih? Keren anjir. Widih, gila sih. Oke, ada musuh, guys. FF 2023 8GB. 80GB. 8GB itu nggak mungkin kayak gini, Dik, HD-nya. Free Fire, coki-coki. Free Fire, coki-coki. Jelas banget tulisan belakangnya, guys. 8-bit. Padahal FF HD, anjir. Cuman HP-nya aja kagak support. Ya, guys. FF tuh HD loh. Namanya juga... Ini apa nih? Anjay. Waduh, keren, coy. Ini itu gue demen banget, guys, M4-nya, cok. Anjing, sumpah lo keren, cok. Siapapun yang edit ini lo keren sih, asli. Kenapa ya player FF itu kalau pensiun pasti main Mobile Legend? Yang di banned pasti pindahnya ke Mobile Legend. Kenapa? Kenapa harus Mobile Legend? Apakah game dark ini lebih dark dari Free Fire? Kenapa lo mainin, guys? Lo game dark. On mic di FF cuma denger keresek-keresek. Tapi kalau lu on mic di Mobile Legend, lu bakal denger kayak gini. Bantu, weh. Lu kira gua sabung ayam dilihatin anak-anak kontok? Goblok, teman gua berempat ngen. Mulai dikatain ibunya kayak gini, kayak gitu. Yatim, belum lagi ibunya seperti anu-anu. Yakin lu? Permasalahan open mic bacot segala macem, kalau lu gak mau denger bacot orang, ya udah, gak usah di on mic. Susah banget, anjing. Game-nya belum rilis, tapi senjatanya udah di-copy CODM. Ini game apa, guys? Wah, anjir, keren banget, cok. Anjay, ini game apa, cok? Waduh. Gila, emang. Lo tahu kan senjata jenglot di FF? Ini versi HD-nya, guys. Dari Warzone itu, bang. Warzone Godzilla versus Kong event new trailer. Nah, ini gua demen nih. Gila, cok, trailernya kayak gitu, cok. Wah, keren anjir. Wanjay. Wah, keren banget sih kalau ini, guys. Dahsyat, men. Gila gak tuh? Call of Duty Warzone X Godzilla Kong. FF punya helikopter enggak? Kata anak PUBG. Dan anak FF mencoba membalas roastingan itu. Mari kita lihat. Andai aja kamu tahu, nak. Realitinya helikopter itu tidak mampu untuk diterbangkan. Lantas apa bedanya helikoptermu dengan batu yang ada di PUBG yang gak bisa terbang? Pow. Anjay, dibalas ya, guys. Gue kira udah habis lu dibalas ternyata, cok. Widi, ngisi bensin. Anjay, jalan bensinnya, cok. FF bisa nggak? Kalau nggak bisa, tidur, turu-turu. Keren ya, guys. Ngapain pakai bensin? Harga bensin aja naik, bang. Iyalah, Dik.
Iya. Idi kelas. Niat banget ngeditnya anjing. Gua jadi pengen main PUBG PC, cok, asli. Udah lama ya gua enggak main PUBG PC, guys. Gara-gara kayak gini gua jadi pengen main lagi, cok.